satu ini datang jauh-jauh ya dari neraka. Beri tepuk tangan untuk Fauzi Lemes. Selamat malam. Kenalin, nama saya Ahmad Fauzi Lemes. Tapi dari kecil saya suka berubah-ubah nama panggilan. Umur 1 sampai 10 tahun dipanggil Ahmad. 10 sampai 20 tahun dipanggil Fauzi. 20 sampai 35 tahun dipanggil Jomblo. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Kakak saya yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, dan saya yang keempat, ganda campuran. Saya pakai baju seperti ini supaya orang-orang menyangka kalau saya adalah pemilik hotel ini. Tapi bukan saya nggak cocok. Saya lebih cocok jadi bapaknya Ayu Ting Ting. Saya dilahirkan oleh ibu saya secara normal, dibesarkan oleh bapak saya secara militer, dan diputusin sama mantan-mantan saya secara berjamaah. Akhirnya saya sekarang menjadi jomblo. Jomblo akut. Dan sebelum saya menjadi komik, saya pernah kerja di salah satu hotel. Walaupun kerja cuma di hotel, tapi jabatan saya tinggi. Jadi room boy di lantai 30. Kerja di hotel itu enak ya, kalau dapat uang tips dari tamu-tamunya. Hari pertama kerja, ada tamu dari Amerika. Saya dikasih $50. Begitu hari kedua, ada tamu dari Arab. Saya dikasih $50. Pas hari ketiga, ada tamu dari Filipina. Saya dikasih 100 peso, 20 golok, ditambah lagi paku, semen, batu bata, maka jadilah hotel ini. Hebat ya, tukang bangunan. Saya itu laki-laki. Tapi kenapa ya, saya lebih suka sama perempuan. Perempuan yang udah menikah, punya anak, anaknya laki-laki, cica lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi pas di toilet, ada yang nanyain, si, lu kalau pipis, berdiri apa jongkok? Terus saya jawab aja, kalau di depan cewek, saya berdiri. Terus kalau di depan cowok, saya jongkok. Kalau di depan lencong, saya kabur. Ngapain kecil mulu, emang gue beser. Saya tuh kesel banget loh, sama tetangga saya, kerjanya mencetin bel terus. Tetangga saya tuh orangnya rese banget. Saya main nama cewek diomongin, alah main nama cewek mulu, paling lama-lama jadi bencong, emang muda. Akhirnya saya main nama cowok, diomongin lagi, alah main nama cowok, paling kalau gak narkoba ya dantem. Sejak kejadian itu, saya gak main nama cewek dan gak main nama cowok. Saya main sama ayam. Ayam bencong. Giliran lagi main sama ayam, diomongin lagi. Sekarang dia mainnya sama ayam. Mau jadi apa lu? Jadi lurah.
Lura Bencong. Tuh Bencong yang mencintin Bel. Terima kasih Fauzi Lemes. Tepuk tangan untuk pemilik hotel Amorosa Grande. Apa ini sama sih? Lemes. Oh, kira ini peri. Dari mana sih Fauzi? Dari emberan. Oh, kira dari tepung. Takoyaki kali ya. Oke, okay. Kita kasih kesempatan dong Mas Jai. Dia agak geli dia mau begini nih. Oke, okay. umur 1 sampai 10 Ahmad. Uh-huh. Umur 10 sampai 20 Fauzi. Fauzi, umur 20 sampai 30 jomblo. Kurang, umur 30 sampai 40 zombie. Wow. Meninggal loh, jadi susana. Panas, ngelihatnya matanya merotot-merotot. Oh, ini mengingatkan saya dengan susana. Ya kali aja nanti mau diajak film yang horor. Yo, mau sih dandanin, bosan. Kita save money biaya make up ya. Oke. Apa ya penjelasan dari stand up-nya apa ya agak enggak tahu. Mungkin emang gayanya begitu ya, pelan naratif gitu ya. Iya. Kalau buru-buru ntar enggak pada kedenger. Iya, kan? Iya, iya, mungkin ya, mungkin kan itu mungkin sisi ininya kan mungkin apa sih brand personanya dia. Iya, brand diri lu itu dengan gaya yang begini gitu kan. Tapi cowok enggak tahu, cewek juga enggak tahu. Enggak begitu kadang. Baru ngeliat gua bencong pakai jas, ya Allah. Tapi walaupun dari gaya bicara agak lamban, tapi di ending cukup menghibur sih. Ada beberapa yang memang agak mungkin berharap kita itu wah gitu ketawanya kan gitu. Cuman ketawanya jadi agak tertahan. Iya, coba kalau penonton sini semua mungkin bisa ketawa. Dan malah ada part-part yang bikin kita sedih. Oh iya. Karena naratif banget kan menjelaskan gitu iya. Sedih ke bawah gitu. Berharap walaupun sedih endingnya ger gitu. Valisto, sensasi kemewahan. Rasa coklat yang luar biasa. Valisto, cita rasa coklat berbintang.